Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini, aku ingin membuat konten yang membahas tentang Loke the Traveling, Loke the Salesman, atau apapun lah nama dia. Intinya namanya adalah Loke. Di sini, Galastis berada di world Loke Free. Kalian bisa baca sendiri. Jangan banyak nanya ya, jangan nanya, "Bang, kamu berada di world mana? Bang, yang detik di awal video itu di world mana?" Setiap video Galastis kayak aku udah bahas lah, nama world ini adalah Loke Free. Kalau kalian mau cari Loke, kalian tunggu di sini aja. Kayak beberapa orang yang nongkrong di sini, mereka itu tunggu admin atau tunggu owner yang ketemu World Loke. Nanti kalian bisa masuk ke portal yang di atas tuh, yang biru itu. Nanti dibukain kalau Loke-nya udah ketahuan berada di mana. Dalam satu hari full, biasanya adalah beberapa kali owner atau admin di sini itu menemukan di mana letak Loke. Kalau kalian tahu Loke di mana, mending kalian kasih tahu admin atau owner yang ada di sini. Nama wordnya adalah Loke Free. Soalnya kalian juga bisa dapat WL atau berapa WL lah, intinya juga bisa profit kan. Cuman kasih tahu letaknya di mana. Kalian kasih tahu admin atau owner, kalian cari tahu sendirilah. Di video kali ini sebenarnya Galastis cuman ingin kasih tahu kalau profit yang paling santai di game Growtopia itu ketemu Loke sih. Ketika kalian udah ketemu Loke, semua barang-barang yang dijual itu murah. Kalian mau beli dimanapun itu gak ada lah, Loke udah paling murah sih. Ketika kalian udah ketemu Loke, kalian mau beli item apapun itu pasti di harga murah atau harga normal kita sebutnya. Kemudian ketika udah beli, itu bisa dijual lebih mahal, jadi ada profitnya. Itu sebenarnya profit yang tipis, tapi kalau dikumpulin jadi banyak. Dan ini profitnya santai kan? Profit yang benar-benar santai. Tapi di sini ada catatan, disclaimer dulu. Kalau kalian mau beli item Loke, sangat disarankan kalian tahu item apa yang kalian beli. Jangan sembarangan beli item juga kan? Di sini sebenarnya Galastis bukan mau manip-manip atau mau manipulasi harga atau apapun itu. Di sini aku gak berniat untuk menjatuhkan harga atau menaikkan harga, tapi di sini aku akan kasih tahu cara profit yang aku lakukan beberapa kali ketemu Loke. Caranya itu gampang, ke World Loke Free. Sebenarnya video ini bukan video sponsor ya. Galastis tidak dibayar untuk mempromosikan World ini, tapi karena World-nya itu bagus, terpercaya juga beberapa kali aku ketemu Loke itu dari World ini. Jadi gak ada salahnya sih kalian nunggu-nunggu di sini. Ketika udah ketahuan, lompat ke portal, beli barang-barang yang kalian mau. Kalau kalian nonton video Galastis, dulu aku pernah bahas sih item apa aja yang harus dibeli kalau ketemu Loke. Di video kali ini, aku gak akan bahas apa yang ada di video itu. Kalian bisa cek di video lama Galastis lah kalau kalian mau. Di sini, kalau kalian mau cari profit, saran aku beli VIP entrance atau yang biasa disebut VIP door atau apapun itu. Yang VIP itu kan harganya 25 WL, Loke-nya jual 25 WL. Sedangkan kita, player Growtopia, itu bisa jual di atas harga 25. Entah kenapa masih aja harganya itu bagus banget sampai detik ini. Mungkin karena VIP ini, yang pertama desainnya itu bagus banget nih. Kalau kalian nggak tahu VIP entrance, tuh yang di bawah sini nih. VIP entrance itu item permanen. Jadi kalau kalian udah beli, itu bisa di break sebenarnya. Nih, di sini aku masih ada 50. Kita baca infonya. Item ini tidak mengeluarkan seed, kemudian item ini hanya bisa digunakan jika menggunakan world lock. Kemudian item ini tidak bisa di destroy, tidak bisa hancur katanya. Ketika dihancurkan, ini akan kembali ke backpack. Kemudian item ini bisa diletakkan secara dua arah. Kemudian item ini spesifik ya bisa digunakan nih, contohnya kayak gini nih. Kita coba hancurkan, apakah benar masuk ke backpack? Ya, masuk ke backpack. Nih, kalau kita mau, ini kan bisa add orang lain. Kalau kalian tahu tentang VIP entrance, sebenarnya item ini sering digunakan oleh beberapa orang terkenal atau orang-orang yang punya world yang rame. Biasanya mereka jual akses VIP. Contohnya seperti di World Grimmal. Di sini aku berada di World Grimmal. Kalau kalian nggak tahu, ini adalah World yang punya YouTuber Grimjul. Nih, di sini selain vending spot, ada satu akses VIP nih.
seharga 25 WL. Kalau kalian membeli 25 WL, sebenarnya ini udah mirip-mirip Donut Owner sih, cuman nanti dikasih akses VIP tuh. Nih Galastis beli VIP. Satu VIP entrance yang owner pasang itu bisa isi beberapa orang. Jadi udah pasti profit kan? Apalagi kalau kita lihat di sini itu dia jual akses VIP-nya itu 25 WL. Profit kan? Udah pasti profit kan? Jadi VIP entrance kalau digunakan di tangan yang tepat, ini bisa menjadikan profit yang luar biasa banyak. Jadi kalian tahu kan kegunaan VIP ini? Dari segi desain bagus banget, warna hitam. Sebenarnya aku tahu sih ada beberapa orang yang menggunakan VIP entrance ini juga untuk VIP room, kemudian untuk BFG. Ada loh BFG yang pakai VIP entrance. Kemudian ada juga beberapa orang yang untuk dekorasi ini bagus, cakep. Apalagi ya VIP ya. Kalau kalian tahu lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah tentang VIP ini. Di sini aku ingin membahas gimana cara profitnya. Profit pertama ya, kalau kalian punya word rame, contohnya kayak Bui 4 letter itu juga ada VIP-VIP-an kan. Kalau kalian punya word yang rame, pasang VIP, jual VIP-nya 25, kalian add orang lain udah profit. Itu kalau kalian punya word yang rame ya. Kalau kalian nggak punya word yang rame seperti Galastis yang masih noob, kalau Galastis itu kan mau profit tapi gimana caranya ya? Ya bukan ngemis sih. Cara yang aku lakukan untuk mencari profit dari VIP entrance itu cuma jual lebih mahal. Di sini kalau kalian lihat, ini kan aku punya 50 nih. Ini aku beli sama loke itu kan 25 WL each. Di Blockmo, itu aku jual VIP entrance ini di spot aku. Karena di sini aku punya vending spot. Di sini aku berada di World Blockmo dan di sini kalau kalian lihat, sebenarnya video kemarin aku juga beli VIP entrance dan sudah habis. Di sini aku jual 27 WL each. Kalau kalian lihat di sini itu kan Galastis belinya 25 dan aku jual 27. Profit 2 WL per item. Kalian bisa bayangin berapa WL yang bisa kalian profit kalau terjual habis. Tergantung kalian beli berapa banyak sih. Semakin kalian beli banyak, profitnya semakin banyak. Kalau kalian mau jual VIP entrance, saran aku kalian coba cek Discord juga atau beli vending spot sih, udah pasti bener sih. Soalnya vending spot ini jualan VIP ini bukan Galastis doang. Yang lain juga kayaknya udah mulai jual VIP entrance pas hari loke. Nih, di sini udah nampak nih ada orang lain juga dia jual 27 WL each dan laku juga. Sebenarnya di sini aku pengen kasih tahu VIP entrance nih, ini juga ada yang jual 26, dia mau banting harga profit 1 WL per item, itu bisa-bisa aja. Sebenarnya di sini aku pengen kasih tahu VIP entrance itu jangan jual cepat-cepat. Kalian memang profit 1 WL per item, itu juga oke sih. Kalau kalian punya 100 profit 100 WL, gampang kan, cuman ketemu loke dan profit 1 DL, bisa-bisa. Atau kalau kalian cepat atau kalian fast hand, itu juga bisa profit 2 DL atau 3 DL, tergantung jumlah VIP entrance yang kalian beli sih. Cuman di sini aku pengen kasih tahu kayak VIP entrance kan ada yang 26 WL nih. Sebenarnya kemarin itu ketika aku jual 27 WL, setelah hari loke berakhir, itu harga VIP bisa jadi 28, bisa jadi 30, dan masih laku-laku aja di vending spot. Laku berapa ya? Tadi kayaknya aku masukin ada 49 deh. Nah, terjual lebih dari 10 kan? Ya, kurang lebih 10 atau 11 lah terjual. 11 kalau dikali 2 WL udah profit 22 WL. Ini modal santai sih, cuman beli VIP kemudian taruh defending dan ya tunggu aja, tunggu siapa ada yang ya. Kalau kalian punya vending spot, enak sih beli VIP kemudian jual defending spot. Tunggu sampai itemnya habis. Udah deh, gitu aja. Di sini aku bahkan nggak promosi di Discord dan lain-lain. Karena aku percaya vending spot itu bisa habis. Apalagi Blockmo itu kan ramai banget ya. Blockmo itu juga banyak kok yang borong. Dulu kayak aku ada beli sampai 100 lebih juga diborong orang. Menurut kalian gimana? Apakah profit dari VIP entrance ini masih bagus atau tidak?
kalian bisa komen di bawah. Kayaknya kalau terlalu banyak yang buat atau terlalu banyak yang beli VIP sama local itu harganya bakalan drop sih. Cuman ya gak drop-drop banget lah kalau mereka itu butuh. Soalnya kalau orang yang mau beli itu juga pikir-pikir kan cuman beda 2 WL kan sama local. Belum tentu kalian bisa ketemu local loh. Local itu susah dicari, apalagi kalau bukan hari local deh. Traveling salesman atau apapun itu namanya. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, bye-bye!